Selamat pagi, hari ini kita mau coba untuk cek gunung Gadung. Jalan-jalan ini sama si kecil, coba kamu nanti kuat enggak ya, comel. Harus kuat ya. Oke. Ayo naik, naik, arah. Kita naik ini ya. Dulu jalur yang lama itu jalur lama. Untuk sepeda motor dulu lewatnya ini terus sana. Tapi sekarang kita lewat sini, iya. Yeah. Ayo. Gak boleh minta gendong loh di arah. Enggak boleh. Ayo, ayo terus. Ayo. Udah lebih 100 anak tangga. Wah, jatuh. Wah, yuk separuh rong. Ini lagi baru seperempat nih. Capek juga. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ini sudah sampai pos 1. Alhamdulillah sampai Gunung Gamping. Ini ada tempat istirahat. Fasilitasnya lengkap.
Jadi di sini sudah ada kunci. Biasanya itu sayangnya Gunung Lawu tertutup oleh kabut. Kita mau ke puncak utama ya. Ayo kita telusuri. Bismillah. Puncak utama itu. Harus hati-hati. Ekstra hati-hati. Assalamualaikum. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jalurnya mana? Oh, jalurnya sini. Hati-hati betul. Bismillah. Oh, ya Allah. Bismillah. Wah. Alhamdulillah, setelah dengan weda yang cukup berat tadi, akhirnya kita sampai di sini. Iya, ini ada di wisata Gunung Gamping. Ada puncak Tanggul Gasi. Pemandangannya luar biasa di sini. Cukup bayar parkir Rp2.000 sama kebersihan. Ini wisata luar biasa, apalagi kalau suasana Gunung Lawu pasti tidak mendung. Wah, luar biasa pandangannya, indah sekali. Di sini kita bisa lihat Kecamatan Tawangmangu. Di bawah ada gazebo. Di bawah itu ada si kecil anak saya nyantai di situ. Ya, saya dilihat di sana adalah Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Solo Raya semuanya bisa terlihat di sini. Itu adalah jalan Solo Tawangmangu via MTC itu. Kami silakan untuk yang sudah traveling ketika ke Kabupaten Karanganyar, jangan lewatkan ya. Di Gunung Gamping, puncak Tanggul Gasi, pokoknya mantap, rekomen banget. Saya sarankan kalau di kesini sore atau pagi, karena kalau siang agak panas cuacanya. Pemandangannya mantap. Itu adalah Tawangmangu. Ini adalah rute yang harus kita lewati, jalan setapak ya. Tuh, nanti kita lewat sana turun. Bawah adalah Desa Gamping. Oke, ikuti perjalanan lagi. Oke, bismillah. Berkeselamatan, amin. Terbayar sudah capekku tadi dari sana. Kita turun lagi ya. Di sini juga tersedia pot-pot
selfie. Ya sekali buat selfie. Kapan nikah? Sayang dia ini. Ya. Oh. Ya, iya, kita ke sana. Kita susu. My God, Tomilaku. Ya, ini adalah camping area. Jadi yang mau camping bisa di sini. Tapi kalau malam nggak boleh lindur. Lindur apa ya? Pokoknya nggak boleh jalan. Tidur sambil jalan itu loh. Gila kalau bahasa Indonesia-nya apa gak tau. Blender apa-apa. Ya. Nah. Ini pos 2. Ya. Harap hati-hati. Dulu ini ditambang. Tapi sekarang kurang tahu masih. Sepertinya sudah dihentikan. Sudah tidak ada aktivitas lagi pertambangan. Ada imbauan anak-anak di bawah 10 tahun harus didampingi, jagalah keselamatan. Oke, terima kasih imbauannya. Sayangnya di sini tidak diberi tong sampah. Nanti saja dikasih tong sampah seperti itu, pasti yang buang sampah itu enggak sembarangan. Bisa jadi satu di tong sampah. Ini kincirnya yang satu patah, bukan patah hati pastinya. Wah, sana bagus sekali, cuma ya gak berat sih. Tapi saya pun bagus kalau kesana kita. Kita mau kesana dulu aja. Ini spotnya bagus. Nah. Oke, harus ekstra hati-hati ya di sini. Masalahnya curam. Ini gazebo Pringgondani namanya. Gazebo Pringgondani. Oh, ada burung puyuh ternyata. Dari gazebo Pringgondani. Are ready? Hey, ayah nanti ke situ. Itu mau ikut ke sini. Indah sekali. Hati-hati sayang. It sound right, boy. Ya, jalan sendiri, hati-hati. Itu kelihatannya ada yang kesitu, juga jiwa petualangnya tinggi dia. Beda sama yang besar. Nah, yang pertama dia hobinya diem di rumah aja, tapi di IT. Gak usah lari. Ini. Iya, nanti kita kemana? Renang. Renang. Yuk.
mantapnya. Hati-hati, Char. Curang. Ini juga sebuah rintang-rintang ini, kita bisa melihat pemandangan. Kalau pagi kalau pas enggak mendung kita sunrise itu bagus banget di sini. Pancaran sinar matahari dari balik pulau itu bagus. Wow, mantap. Jadi kalau kesini saya sarankan setengah enam atau jam setengah enam saya sampai sini. Sound right boy. Ini gue nyantai penak ya, duh. Awan nan. Check the mic and make sure it sound right boy. Tawang mang. Kita berjelas sampai berapa ya kuatnya MBK saya. Padat juga ya kalau mau itu. Nah, sambil kita cukup dulu untuk liburan hari ini di Gunung Gamping, tepatnya di Desa Bandar Ndawung, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jawa Tengah, Indonesia. Kalau turun sih kita enak ya, jalannya dan di sini kita cuma dikenai biaya kebersihan Rp2.000 saja per orang. Aku bisa bilang itu sebagai ya untuk bersih-bersih top tiketnya. Ternyata turunnya enak, nggak seberat tadi. Nah, di sini juga banyak buah-buahan, bokat, asem, durian, jati, buah bambu, topung. Kita sampai.
parkiran. Oke, kita pulang, guys.